Untuk tahun 2016-2018, sejak tahun lalu sampai tahun depan, tema untuk Hari Kanker ini adalah sama, yaitu kita bisa, aku bisa. Kalau kita bicara kita bisa, kita berbicara kepada kelompok, kita berbicara kepada community, kita berbicara kepada suatu populasi, kita berbicara kepada yang sifatnya nasional, yang sifatnya regional, bahkan yang sifatnya global. Ya, kita bersama-sama. Kemudian kalau kita bicara aku bisa, ini tanggung jawab individu. Ya, saya, Anda, media, ya, yang hadir di sini, ya, itu secara individu juga bertanggung jawab, ya, untuk menjaga dirinya sendiri dan bisa melakukan upaya-upaya preventif, ya, terhadap diri sendiri, ya, dan juga bisa memberitahukan kepada lingkungan di sekitarnya mengenai pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat di bidang kanker ini. Jadi kalau kita lihat laki-laki itu paling banyak pada kanker paru. Ya. Lalu pada perempuan kanker payudara. Pada tahun 2014 ini jumlah kasus yang ada menurut data BPJS dari seluruh jenis kanker sudah 702.000. Uang yang dikeluarkan itu 1,5 triliun satu tahun berikutnya. Kasusnya ini hampir 2 kali lipat, ya, dari 700 lebih menjadi 1,3 juta penderita, ya. Biayanya juga hampir mencapai 2 kali lipat, 2,2 triliun. Ini terakhir tahun 2013. Kanker payudara setahun yang datang itu hampir 900, itu tahun 2013. Sekarang data tahun 2016 kemarin, itu yang datang hampir 1.500 kasus baru, bayangin. Jika iuran BPJS itu rata-rata 25.500 per jiwa per bulan, maka dibutuhkan kurang lebih sekitar 5.800-an orang yang sehat tentunya, yang pada saat itu untuk membiayai satu orang yang membutuhkan pengobatan kanker serviks. Jumlah kanker pada anak itu hanya sekitar 3-4% dari seluruh kanker pada manusia. Dan dari jumlah ini, kira-kira 2/3-nya adalah leukemia. Saya tidak sampai transfusi darah, saya menjaga. Jadi kalau HB saya rendah, makanan apa yang cukup untuk menaikkan darah saya? Makanan apa yang cukup untuk menaikkan leukosit saya? Saya selalu berusaha terus. Jadi alhamdulillah sampai hari ini saya masih bisa di sini dengan kondisi saya sehat menurut saya. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, ya, Indonesia sudah mempunyai roadmap bagaimana kita mengendalikan kanker di Indonesia. Ingat ya, pengendalian kanker di Indonesia. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan penemuan kasus sedini mungkin dalam bentuk deteksi dini banyak. Kemudian yang kedua, ya, roadmap kita adalah meningkatkan kualitas hidup penderita kanker. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita menurunkan angka kematian akibat kanker.